Dalam diskusi tersebut juga hadir para dosen serta mahasiswa pertanian UNMU Jember. Selain mendengarkan kuliah singkat tentang kondisi pertanian di Indonesia oleh para narasumber, mahasiswa juga diajak untuk bersama berpikir untuk memajukan pertanian di Indonesia. Karena sebagai generasi penerus, kondisi pertanian dewasa ini perlu dikawal. Apalagi dengan semakin banyaknya permainan pasar serta kebijakan pemerintah membuat petani di Indonesia semakin merana. Bahkan masyarakat sendiri pun saat ini telah terprovokasi dan lebih memilih mengkonsumsi produk luar. Dengan dilibatkannya mahasiswa yang notabene sebagai generasi penerus diharapkan mampu mengawal serta memberikan sumbangsih pemikiran agar kondisi pertanian di Indonesia bisa kembali kuat dan tak kalah dari produk luar. Tujuan kami itu adalah salah satu melihat para petani yang yang istilahnya kuat. Tapi dengan catatan kalau Bapak menanamnya satu, begitu diperhatikan oleh pemerintah, maka inilah sebuah gagasan untuk mendiskusikan tentang pertanian supaya kedaulatan ini tetap terwujud. Seperti itu. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.